Indonesia dan seluruh profesi kesehatan harus tetap sadar tentang keprofesiannya. Itu harus kita jaga. Dengan cara begitu, maka masyarakat aman. Kalau dokter tidak menjaga keprofesiannya, baik dari dalam dirinya sendiri atau dari luar diganggu, yang akan rugi nanti adalah saya. Terima kasih, Prof. Ayo, silakan. Gak apa-apa, mulai. Ya, dokter Indonesia harus berpak. Kita harus menyatakan sikap yang tegas bahwa masalah undang-undang, regulasi yang mengikat itu masalah besar yang harus kita bahas bersama. Tidak bisa hanya dibahas oleh sekelompok kecil, biarpun mereka itu pakar. Tidak bisa. Stakeholder utama Kemkes itu siapa? Stakeholder utama itu para dokter dan nakes. Mereka yang paling ngerti. Jadi harus mereka juga. Oke. Betul itu kalau kita jadi pasien. Apalagi kalau nggak bisa pilih. Jatuhnya pada menandai mau operasi hipofisis pada usia saya 80 tahun. Apa dokter masih sanggup? Saya punya stempel waktu itu. Tolong ingat itu, dan lebih ingat kalau kita yang dipakai.